Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Hadirin sidang jamaah setia Bumi Shalawat dan para pemirsa TV 9 di mana saja berada yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kajian di malam ini ditandai mendung yang begitu gelap. Mudah-mudahan mendung yang gelap ini sebagai pertanda baik bagi kita semua. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan untaian doa, sing susah kula dongaken enggal-enggal dipun bungaken kali Allah. Sing sakit kula dongaken enggal-enggal lemu tombo. Sing uripe soro utang akeh omah durung duwe padus dipun dahar mawon kangelan kula dongaken enggal-enggal dipun jembaraken kali Allah. Kan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala
Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alhamdulillah. Sedaya sing rawuh kula dongakno menangi Ramadan. Kuat poso. Kuat traweh. Duwe sangune poso. Kajian malam ini bertema cukup menarik. Keutamaan bulan Sya'ban. Password malam ini, kata kunci malam ini, usahakan istiqomah berjuang. Karena hidup adalah pergulatan kebenaran dan kebatilan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tulis, usahakan istiqomah berjuang. Karena hidup adalah pergulatan kebenaran dan kebatilan. Understand? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Pak, pendek ayati. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah menerangkan bahwa orang yang beruntung yaitu terhindar dari siksa akhirat. Adalah orang yang bersih, beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, serta percaya kepada apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh yang hadir, saya doakan dari santri-santri yang beruntung. Amin. Selamat dunia ini. Amin. Selamat akhirat ini. Amin.
sering kula matur teng panjenengan, cuma panjenengan supe. Pak, pada dasarnya istiqomah itu bersumber dari dua hal. Yang pertama, istiqomah itu bersumber dari sehat dan benarnya iman. Yang kedua, mengikuti ajaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perpaduan dari dua hal ini akan melahirkan apa yang dinamakan istiqomah. Hadi wong sing untung iku dudu sing pabrike akeh, sawah akeh, montor itu. Tapi hakikat orang yang beruntung adalah terhindar dari siksa akhirat. Adalah orang yang bersih, beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, serta percaya kepada apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya istiqomah itu bersumber dari dua hal. Ndelok mriki. Siji sehat lan bener imane. Loro mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perpaduan dari dua hal ini akan melahirkan apa yang dinamakan istiqomah. Bila istiqomah mengaliri hati, menjadi hati yang jernih, bening. Manakala hati telah jernih, mudah disentuh oleh nur-nur ilahi yang bersumber dari kitabullah dan sunnah-sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala hati telah jernih, ada ruang kesediaan dalam menerima nasihat. Bahasai wong awam gampang dituturi. Manakala hati telah jernih, mudah mendekati nilai-nilai kebajikan. Dijak nglakoni apik gampang lan nenteng. Allahumma shalli ala Muhammad. Manakala hati telah jernih, bisa merasakan nikmatnya ketaatan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampeyan cadet. Atiku nek bening, atiku nek bersih, bisa ngrasakno nikmate ketaatan. Ki salat dalu nikmat. Ki jamaah salat nikmat, dike ngaji nikmat. Dinolong uang nikmat. Seluruh yang hadir di majelis ini dan para pemirsa TV9 di mana saja berada, saya doakan menjadi santri-santri yang jernih hatinya. Bisa dilanjut. Bila istiqomah itu mengaliri akal pikiran, menjadi akal yang cerdas. Amin. Termasuk cerdas membaca tanda zaman. Pak, cerdas membaca situasi dan kondisi. Cerdas membaca orang lain.
bahkan cerdas membaca peluang bisnis. Dadi nek kate Ramadan ngene sing cerdas. Ya dodolo kebutuhan-kebutuhane wong poso, ngene mboten? Kurma. Ngene mboten? Terus sing pinter nawakno. Nek ana wakaji poso durung buka wonge setengah darah tinggi. Klemeng-klemeng yo. Ojo tawani maesan. Bila istiqomah itu mengalili akal pikiran, akan menjadi akal pikiran yang cerdas. Termasuk cerdas membaca tanda zaman. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki pun situasi pun ruwet. Kula lan sampeyan iki dihadapkan oleh situasi banyaknya aliran-aliran sesat dan aliran-aliran sesaat. Akeh wong bingung. Ana wong utangi akeh ngaku dadi nabi. Gak tanggung-tanggung. Gak ngaku dadi kiai, ngaku dadi nabi. Sing terbaru nduk Modung Bangkalan. Ro Modung. Sing sampe iki ndi Pak sing ro Pak? Nyebrang. Hadi mari ana Jombang wong aku dadi nabi. Saiki ana Modung Bangkalan ana wong aku dadi nabi. Sing ati-ati lan waspada. Ngaji yo sing temen. Golek o guru sing sanat keilmuane sambung marang Kanjeng supaya oleh tetes si banyu sing bening rembes sing madu. Bila istiqomah itu mengaliri harta kekayaan menjadi harta yang berkah. Ladunya ini barokah. Dengok no anak ya, Masya Allah. Insya Allah anaknya jadi wong soleh. Insya Allah anaknya jadi wong solihah. Kenapa? Bensinnya dikawal. Dikawal Allah, bersama Allah, dibimbing Allah. Tapi rezeki ini wis gak barokah ya Allah. Golek wis gak bener, sumber gak bener, belonjane gak bener. Tingokno anak ya Allah. Wangel dicetak agama ku wangel. Diondokno minggat. Insyaallah kena bahasa Arab bingung, bahasa Inggris ngelu, kluthek ngetengi anake wong. Insyaallah ku sing gak bener bensine. Wong sepeda motor salah bahan bakar mogok. Opane mene menung. Durung ana iki. Mbok menawa anak sampean ku wangel diharano. Aja dikeyepuki. Bukan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Sampean ndaknya mawas diri untuk bermuhasabah. Mbok menawa bensine mboten ben. Sampe ni ketip-ketip ngantuk, tak ketip-ketip paham. Allahumma shalli ala Muhammad. Gak kurang-kurang wong tuwa diondok nang tebu ireng, nang kontor, nang tambak beras, nang Lirboyo. Wong tuwane kowe Allah luar biasa saking kepingin anake mondok. Anake bereset. Pikiran wis gak pikiran ilmu mana sing digoleki wis. Alame wis dudu alam pelajar, dudu alam sekolah wis beluak. Kene bahasa Arab ndasi cenut. Cenut. Kene bahasa Inggris ndasi ngel. Ngel.
Masya Allah. Pakaiane niru nduk film-film barat. Rambut disemir. Iya nek londo disemir, pantes gagah. Lho ngarep tulangan ireng endek ae rambut disemir. Dalile lho gampang. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi fa shalla. Allah menjelaskan bahwa orang yang beruntung, muka-muka sampean dadi wong sing beruntung. Amin. Yaiku wong sing selamat saka siksa akhirat. Yaiku wong sing bersih iman temenan nang Allah lan boten nyekutaken Gusti serta beriman kepada apa yang dibawa dan apa yang telah disampaikan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilanjut? Bila terlintas dalam hatinya dan ingat sifat-sifat Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, maka dalam waktu yang sama ia tunduk kepada kekuasaannya lalu sujud melakukan sholat. Sebagaimana bisa kita ketemukan di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Saestinipun tiang-tiang sing iman itu menandang Allah. Bila disebut asmanipun Allah, ada getaran tersendiri di hatinya. Kontak. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa dinaikkan satu strip? Bisa? Belajar dari filosofi ikan laut. Saya mentau ikan laut. Mari kita berpikir dengan tenang dan cerdas. Iki ne digunakno. Ayo bareng-bareng mikir kanthi tenang lan cerdas. Apakah ikan yang hidup di laut rasa dagingnya menjadi asin karena air laut? Ikan yang hidup di laut tidak menjadi asin. Karena ikan itu masih hidup. Air laut asin. Tapi karena ikannya itu hidup, ikannya tidak menjadi asin. Bungokno iki, muga-muga sampean dipun paringi akal cerdas. Berbeda jika ikan itu sudah mati. Ketika ikan sudah mati,
maka sedikit saja ditaburi garam, disawuni uyah, karo tabur disawuni uyah, seluruh daging ikan itu menjadi asin. Karena ikannya nyaut, nyaut. Begitu juga keadaan hati kita. Ngrungokno iki. Sing cerdas ya. Begitu juga keadaan hati kula lan panjenengan. Hati yang masih hidup, Allah, tidak akan mudah dipengaruhi oleh keburukan yang ada di sekitar kita. Masih ono wong mendem, masih ono wong zina, wong kendaan atau cakup, boten goyah. Apa? Karena hati imannya masih sing paham alhamdulillah, sing bingung alhamdulillah. Uang iku ne hati ne urip sambung karo Allah. Ana tauhide iman nang Allah, iman nang Rasulullah, mboten nyekutokaken Allah. Tidak akan mudah terpengaruh oleh kemaksiatan, keburukan yang ada di sekitarnya. Sekuat apapun godaan dari luar, seseorang yang hatinya masih hidup tidak akan terpengaruh dan larut dalam dosa dan kemaksiatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Namun ketika hati sudah mati, maka sedikit saja godaan menerpa, dengan mudah kita akan terpengaruh dan terjerumus ke dalam godaan kemaksiatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Diterang Noah. Jam 4 ta wonten tamu. Kula niki nek prei ngaji, pikiran kula niki bingung terus gampang katut kanca sing kelakuane gak bener. Dimulai gak kerasan mangan doma. Ngono. Gak gelem mangan masakane bojone. Tapi nek kula ngaji teng bumi selawat, pikiran kula ayem. Kali bojo nggih nyambung karo anak nggih sayang. Songgone urip iki eco. Tapi nek wis kula kene mbrai mboten ngaji, rusak kabeh. Terus niki wae mulai gambaran muka-muka wong yang ngrungokno ya. Iwak sing urip nduk laut gak katut asin, polahe iwake cek. Tapi nek iwak mati yo jadi laut, kepiok ya salepek ya asin bres. Polahe iwake. Lah nek iwak ora dikepiok mlayu, Pak. Paham napa mboten? Begitu juga hati kita. Nek ati kula kali sampean iki urip ya Allah tangguh. Ono hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pendina dikai gizi maca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la bis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Nek dalu dikai gizi mana nutrisi baru ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, sehingga menjadi hati yang relatif bersih, mudah tergerak mendekati nilai-nilai kebajikan dan ada ruang kesediaan dalam menerima nasihat.
Kira-kira kula kali sampeyan niki iwak mati napa iwak urip, Pak? Nek iwak mati ya lento. Lento. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong lento dikepyo ya yo ah. Coba iwak sing kakep mira sing buantel-buantel iki masyaallah sampean kepyo belayu, Pak. Understand? Yeah. Ayo muka sabar untuk bulan Saban. Kira-kira kula kali sampean iwak urip apa iwak mati? Nek ati kula kali sampean iki urip temenan. Bagemes terus wong lakoni maksiat mboten koyak. Apa sebab? Sinyale nang Allah kono kuat. Yaiku ati sing diberkahi, dibimbing dan dirahmati. Di antara tandane hati yang dibimbing dan dirahmati Allah bisa merasakan nikmatnya ketaatan. Nek ge ngrungono ngaji nikmat. Allahumma salli ala Muhammad. Namun jika hati sudah mati, maka sedikit saja godaan datang, godaan menerpa, dengan mudah kita akan terpengaruh dan terjerumus ke dalam godaan kemaksiatan. Bisa dilanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, haddatsana Abdullah ibn Yusuf, akhbarana Malik an Abi Nadri an Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul la yuftiru wa yuftiru hatta nakul la yasum fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama sahrin illa ramadhan wa ma ra'aituhu aktara siyaman mindu fi sa'ban. Muttafaqun alaih. Allahumma salli ala Muhammad. Kula wangsuli mali cek oleh barokai hadis ya. Cateten lah. Haddatsana Abdullah ibn Yusuf, akhbarana Malik an Abi Nadri an Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftir hatta naqul la yasum fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama sahrin illa ramadhan wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi sa'ban. Muttafaqun alaih. Pecah sing ngaji dalu iki pecah. Diterjemahno ta niki? Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau rajin berpuasa hingga seolah-olah kami katakan bahwa beliau tidak pernah berbuka. Jadi saking rajinipun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam poso, seakan-akan Aisyah insyaallah kesulitan insyaallah melihat Kanjeng Nabi poso napa mboten. Ngeten bahasa Indonesia ini, bahasa Indonesia gampang jane pun. Repot sampean dikati bahasa Indonesia ini. Beliau rajin berpuasa hingga seolah-olah kami katakan bahwa beliau tidak pernah berbuka. Jadi saking rajine poso, koyok-koyok Kanjeng Nabi ku mboten tahu buka. Gak poso maksudnya. Jadi poso yang ngoten paham mboten?
Mas poso Rasulullah gak padha karo poso pendeta, gak padha poso wong Yahudi. Ya puasa ya berbuka. Maksudipun saking ajeke poso, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilihat Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah tidak ber ngerti kon bahasa iki. Beliau rajin berpuasa hingga seolah-olah kami katakan bahwa beliau tidak pernah berbuka. Saking ajeke. Dan beliau juga sering tidak puasa hingga seolah-olah kami katakan beliau tidak pernah berpuasa. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa selama sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau banyak melakukan puasa di luar Ramadan kecuali pada bulan Sya'ban. Allahumma shalli ala Muhammad. Padahal nek wong ngomong sing akeh poso lha rejeb. Tanpa menyalahkan orang-orang yang puasa pada bulan Rajab. Understand? Yes. Mbok dipahamu nek Gus Ali nglarang poso sunah rejeb. Salah bab. Nek kula dengan berdasarkan beberapa hadis, insyaallah bojo kula, anak kula, keluarga kula, saya tekankan untuk puasa 15 hari pada bulan Sya'ban. Rungono. Pak. Pak. Dan aku tidak pernah melihat beliau banyak melakukan puasa di luar Ramadan kecuali pada bulan Sya'ban. Mutafakun alaih. Bisa dilanjut? Catat. Hadis ini menunjukkan bahwa Sya'ban merupakan bulan pemanasan puasa. Warming up. Napa, Pak? Atau prakondisi Ramadan. Puasa sebagai amalan yang sangat dianjurkan. Di bulan Sya'ban merupakan latihan persiapan yang diharapkan dapat memantapkan kualitas puasa Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebab bisa itu kalah dengan biasa. Kula iso nyopir tapi gak biasa, ya gelis begel. Sakbalike sopir kongon pidato, ya mboten saged muni bapak-bapak ya keliru bebek-bebek. Gusti Allah ndondom dhewe-dhewe kekuatane wong dhewe-dhewe. Ono ketua RT nyambut tuh pengajian pembicara umum kula. Kaiso leren nono. Oleh karena itu dengan demikian acara ini mau mati. Lerene tak ketak. Hei. Nek itu leren. Nek gak leren lah tuh pancet mau mati dengan demikian oleh sebab itu. Jadi saking semangatnya jadi ketua RT kayak waktu nyambut atas nama panitia penyelenggara. Kaiso leren, Pak. Para bapak-bapak, para ibu-ibu kecik kei. Wong para itu menunjukkan jamak. Nek para bapak, ibu nae. Engga ini gak biasa. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, pakde-pakde. Ya gak iso leren. Lerene tak ketak. Saking kageti leren, miki logor. Allahumma shalli ala Muhammad.
Jadi hadis kalau wahu menunjukkan bahwa Sya'ban merupakan bulan pemanasan puasa atau prakondisi Ramadan. Puasa sebagai amalan yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban merupakan latihan persiapan yang diharapkan dapat memantapkan kualitas puasa Ramadan. Jika diibaratkan bercocok tanam, Sya'ban itu bulan menyemai benih, gone nebar benih. Lu nebar ah. Ngiratno sawurno ngene benine. Mulai merawat pertumbuhan tanaman kebaikan. Sedangkan Ramadan merupakan bulan memanen. Allahumma shalli ala Muhammad. Tengok ngomong bumbung dulu Ramadan, wis telah. Wis maksiat aku nek Ramadan tobat, keliru. Lah nek Sya'ban iku maksiat e Ramadan iku kon berkualitas kangelan wong bisa itu kalah dengan kok kadang-kadang ngono, kirangan ngaji nanti. Wis tuwa-tuwa dik. Sing penting happy lah. Ngombe nggo gelas ting. Gua Ramadan wis tobat dik, golek Lailatul Qadar. Sewu bulan insyaallah susuk dik. Rungokno ya. Umpama wong nandur Sya'ban niku ngono wayahe masyaallah nebar benih. Dirawat dengan bagus, disirami dengan bagus, yang ditanam adalah kebaikan. Sedangkan Ramadan, bulan Ramadan merupakan bulan waktunya memanen. Understand? Cik dalu iki krungu pengajian ini sampean. Nun? Biasailah dituturno ganjaran-ganjaran iku doa. Artinya kita tidak mungkin dapat memanen kebaikan kalau tidak pernah menanam dan merawat tanaman itu. Lah apa sing dipaneni wong gak gelem nandur? Wong gelem nandur gak gelem merawat gak iso panen. Apa maneh sing gak nandur? Blas. Pak. Wong sing nandur lho durung karuan iso panen kalau tidak dirawat dengan baik. Apa maneh akeh hama wereng? Lah saiki wong akeh wereng soklat sing doyan-doyan rokok iku. Waduh, nek ana wong kae nglakoni api iki. Waduh, ada di Sunan Bonang ae, Dik. Ket kapan iki kok dadi sunan iki? Kaya itu ada konjolnya gelap nang masjid di kuaya, Masya Allah. Masya Allah. Wali kami sama, dik. Gak ada 10, dik. Nah, wangi pengen terong cari ku sali, ku besok ada Sunan Kaliporong. Sapa itu? Ya, sapa nyetop semburan lumpur panas porong, tak nobat itu dari Sunan Kali. Dadak ana wong ngimden Surabaya kuwi nglicat takon teng kula. Nuwun sewu yai. Nurut sampean kira-kira sumbu semburan lumpur panas porong kapan mampete? Tak wara. Enten ana untuku cokol. Insyaallah nek untuku cokol semburan lumpur porong panas iku mam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jelas lagi. Kita tidak mungkin dapat memanen kebaikan kalau tidak pernah menanam dan merawat tanaman itu. Hadis tersebut juga mengandung pelajaran bahwa ibadah Ramadan menjadi lebih sempurna dan lebih produktif jika didahului dengan latihan-latihan spiritual
riyadhah ruhiyah yang terprogram secara berkelanjutan. Ya dok saban iki istighfare dikai. Qiyamul laili dilatih. Amin. Amin. Diawali deres Quran wingi santri-santri kula mensukseskan program Nusantara Mengaji. Wah, santri 1000 ngaji kabeh. Insyaallah. Insyaallah. Gerakan Nusantara Mengaji ini menjemput keberkahan. Amin. Wong sing diwaca Quran. Adik serempak diwaca sak Indonesia. Amin. Mriki mawon Sabtune wis katamping 99, Minggune 99. Dibagi arek siji 5 jos, 5 jos. Arek wis tuwek-tuwek gak tau ngaji 5 jos yo peplep. Arek santri po guys 5 jos yo wong salulane-lane iki. Seberapa jam iku sak jos? Wangi suwe orang boleh membaca ini bagus-bagus. Mulai ini dijata limang jus enteng jadi en. Saman moco Yasin bau lete. Moso untunis pupak kapal-apal Yasin. Bawa salih ala Muhammad. Gila. Ibadah Ramadan menjadi lebih sempurna dan lebih produktif jika didahului dengan latihan-latihan spiritual yang terprogram secara berkelanjutan. Wong latihan Melayu enek rutin yo kuat, Pak. Ngene mboten? Yo gak nantang sampean wong sak mene digonang lapangan futsal masih umure luwih enom teko kula. Nggih cacik banter kula mlayune. Apa? Bisa itu kalah dengan kula mantun sopo kuwi meluwayus. Pemane lapangane dhewe. Sopo sing ngrewel wong lapang-lapangane dhewe? Meluwayus. Nek wis keringeten nang bojo ngomong. Putune akeh adik futsal bareng. Sekolah meneng ae. Apa nemen gak krungu? Meluwayus ya. Kalo mbakmu kalo burun kalo apa-apa buatan gerungu demi keharmonisan sebuah rumah. Sama lahiran bangun apa geli lo wah Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ibadah dalam Islam pada umumnya menuntut adanya konsistensi negara konsistensi koma dan berkelanjutan. Saya ulangi, karena ibadah dalam Islam pada umumnya menuntut adanya konsistensi dan berkelanjutan sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Quraib, haddatsana Abu Usama kulluhum an Hisam ibn Urwah an abihi an Sufyan ibn Abdullah ibn As-Sakafi qal qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu akhadan ghairak qal qul amantu billah sumastaqim. Rawahu Muslim. Dari Sufyan bin Abdullah As-Sakafi, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam dengan sebuah perkataan yang mana aku tidak akan menanyakan kepada orang lain. Mendengar yang demikian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, kul amantu billah sumastaqim.
Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian tetaplah lurus. Rawahu Muslim. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun kula terang wau. Pada dasari istiqomah bersumber tekorong perkara siji insyaallah melalui iman yang sehat dan benar. Loro ngikuti ajarane Kanjeng. Nek loro iki ana nduk pribadine wong, wong iku atine dadi ati sing bening, akale cerdas, dunyane baro, ilmune manfaat lan baro. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam dengan sebuah perkataan yang mana aku tidak perlu bertanya kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah, kemudian tetaplah lurus. Rawahu Muslim. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddatsana Thabit bin Qais Abul Husni qal haddatsani Abu Sa'idin Al-Maghburi qal haddatsani Usama bin Zaid qal qultu ya Rasulullah lam araka tasumu sahran minas suhuri ma tasumu min Sa'ban. Qal dhalika sahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa sahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'imun. Rawahu Ahmad wa Nasa'i. Dari Usama bin Zaid berkata, wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa pada bulan-bulan yang ada seperti engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Beliau menjawab, bulan Sya'ban itu bulan yang dilupakan oleh manusia antara Rajab dan Ramadan. Padahal dalam bulan ini, Sya'ban, amal-amal hamba itu diangkat di hadapan Allah. Aku ingin amalku diterima oleh Allah di bulan Sya'ban sedang aku berpuasa. Rawahu Ahmad wa Nasa'i. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Catatan nggih? Keutamaan Sya'ban juga dijelaskan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada malam pertengahan itu yaitu nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia untuk memonitor semua makhluk. Lalu mengampuni hamba-hambanya yang beristighfar. Kecuali orang musyrik dan orang yang saling bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Stop. Sama tidak ini saya ini tanggal loro Sya'ban. Mene ini nisfu Sya'ban ya ini. Sama hitung dhewe ya. Keutamaan Sya'ban menika ugi dipun jelasaken kali beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama pada malam nisfu. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Nah iki dadi ojo dipahamno Gusti Allah turun teko langit koyo dene wong mudhun teko ndo menika duduk mboten oleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia untuk memonitor semua makhluk, terutama menung, lalu mengampuni hamba-hambanya yang beristighfar. Hati ini bulan Sya'ban sing akeh istighfare. Tasbih dumetno ya.
sing akeh istighfar. Ya apa gadek entar gak apa-apa, tapi nek pemula iku kudu gawe. Wong jane kelas pemula e, umum tinju kelas nyamuk sing gak elem ngono, Pak. Wirid yang ngono nek wong umum nek gak iso wiritan nek gak nggo tasbih, Pak. Percaya wae. Bono sing cetetan. Mbo anu, sampeyan aja ngluwung kereng-kereng iku. Bit atas beung. Waduh kok cek kereng e, Pak. Hei kalau toko tasbih nang Mekah Madinah dua ana kabeh iki bit ae ya taboki wong. Malah nduk Sunan Bonang iki ana toko itu masyaallah totos tak pekere kawat iki men. Tak delok ngene. Iki kiasan ta giwilita. Iku lamun giwilitan Pak kudu dikerek iki wae. Subhanallah klotak. Amene-mene iki lho. Tak takoni sing dodol, Bu, ngeten iki payu. Nuwun sewu, Yai kok mboten payu nggih mboten disati. Bener apa? Apa? Nurut teori ekonomi, kalau tidak ada konsumen, tidak ada produsen. Ing rene ana sing tuku, mulai ana sing gawe. Ngene mboten? Misal sampean ziarah nang Bonang sampean delok omong kuwi. Sampean teko embong mlaku, masyaallah, iku sebelah kanan kono dokter sadar, kono tas bae kene kawat. Iku mandi, nek wong gak percaya kon kebyok iku lagu glotong. Nek wong gak percaya kasih ati gebuk nang glok gotong wong. Saking gedene tas. Sak undhe-undhe ngene. Nanti Allah turun ke langit dunia. Sabarlah mengampuni hamba-hambanya yang beristighfar. Sing gak diampuni ya wong musik dan orang yang saling bermusuhan. Jadi sebagai persiapan mental spiritual, dengokno, kita perlu bermuhasabah dengan qiyamul lail, sholat tahajud, bertobat, beristighfar, bermunajat kepada Allah sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Pemaknaan Sa'ban, arti makna pemaknaan Sa'ban sebagai bulan pemantapan iman. Persiapan mental spiritual prakondisi Ramadan dan persatuan umat menjadi sangat relevan dengan arti dan konteks histori Sa'ban itu sendiri. Menurut sejarah, ngono dinamai Sa'ban karena orang-orang Arab pada waktu itu banyak berpencar untuk mencari mata air sehingga terpencar dan bercerai-berai. Mencari air di pasang pasir mengandung mencari air di padang pasir mengandung makna berjuang mati-matian untuk mempertahankan hidup dan raih masa depan yang lebih baik. Bapa sallallahu alaihi Muhammad. Iya nek golek banyu nek Sidorejo murah banyu. Kalau mencari air di padang pasir itu sulit napa mboten? Mencari air di padang pasir mengandung makna berjuang mati-matian untuk mempertahankan hidup dan meraih masa depan yang lebih baik. Jadi bulan Sa'ban juga harus dimaknai dan diisi dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah yang dapat memperbarui spiritualitas. Spiritualitas dan moralitas kita hingga ketika masuk Ramadan kita benar-benar siap untuk berpuasa lahir batin.
mulai semboyane nduk sekolahan mriki niku kokoh spiritual mapan intelektual. Sampeyan nang sekolahan pondok kono tekene kokoh spiritual mapan intelektual. Jadi bulan Sya'ban harus dimaknai dan diisi dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Amin, amin, amin. Yang dapat memperbarui insyaallah moralitas, spiritualitas, sehingga kita dalam memasuki Ramadan kita benar-benar siap untuk berpuasa lahir. Tidak ada salahnya pula jika di bulan Sya'ban kita banyak berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Donga iki dudu hadis. Dikenal nggih? Donga iki dudu dawuh Kanjeng Nabi, kirangan sapa sing gawe. Tapi yo apik. Iki gurungu kula nek mau balik kitab gambar muacan iki nyeneni donga iki. Tak lurusno di malam ini. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Memang doa itu yang terbaik, doa yang Qur'ani dan hadisi. Tapi doa yang tidak Qur'ani dan hadisi juga tidak dilarang. Wong Allah itu maha welas, maha asih. Paham ya? Waktu kamu balik ngamuk-ngamuk, tunggu itu tutup, tawa kan jangan ambil kecil kerengi, cak, cak. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bener iki tutuk hadis. Tapi nek diwaca ya ora apa-apa. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan antarkanlah kami sampai berpuasa di bulan Ramadan. Wong ngertine piye ini kok dilarang? Gitu mboten? Lho nek tutuk hadis kula ngomong tutuk hadis. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Api wong artine ya api, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan antarkanlah kami sampai berpuasa di bulan Ramadan. Sampeyan tak dongakno menangi Ramadan. Kuat poso. Amin. Kuat traweh. Duwe sangu kanggo jagane. Hanek kula ndonga ngono ya oleh walaupun duka hati omongane Ali Mazuri ngene mboten. Nggih. Agama sing jembar ora digawe ciut. Duduk teko Kanjeng Nabi ku, Dik. Ka oleh, Dik. Kala Ali Mazuri dongae sampean tak dongakno menangi Ramadan. Kuat poso. Buat traweh, duwe sangu kanggo jagane, beras yake, duwe yake, awak sehat, insyaallah nikmatil, masih hebat setengah wali nek Ramadan gak di beras yang lonso pak, kena isi ini. Duwe gak nyegel, bojo mecucu ae. Ngene tak jatuh. Mulai tak dungan Allahumma muka-muka panjenengan iki menangi Ramadan. Dikai awak segel, waras, rezeki sing cukup lan barokah. Kuat poso, kuat traweh. Api apa enggak dungane? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Meski doa itu tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, spirit untuk menyambut dan memasuki bulan Ramadan itu sangat penting. Benar iki duduk dawuh Kanjeng Nabi. Tapi punya nilai, masyaallah.
mendorong orang untuk semangat menyambut dan memasuki bulan Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammad. Aja keliru lah. Kati poso mana dek? Ketep sororek lo. Bener dong, ini bener. Doa ini mengandung spirit. Insyaallah memberikan nilai edukasi kepada santri-santri untuk merasa bangga, bahagia di dalam menyambut datangnya bulan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula krungu nek mubalig kitabe gambare macan ngamuk ke para donga iki. Tak wari mari mangan kecubung ben wong. Allahumma shalli ala Muhammad. Muga-muga dadi keterangan sing barokah. Dadi keterangan sing manfaat. Haddatsana Mu'ad bin Fadalah, haddatsana Hisam an Yahya an Abi Salamah anna Aisyah radhiyallahu anha haddatsathu qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu sahran akthara min Sa'ban fa innahu kana yasumu Sa'ban kullah wa fi riwayatin kana yasumu Sa'ban illa qalila. Muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sunnah di suatu bulan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Sungguh beliau berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Dalam riwayat lain disebutkan beliau berpuasa pada bulan Sya'ban kecuali hanya sedikit, beberapa hari saja beliau tidak berpuasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadis menika mengandung pelajaran. Ngono nggih. Siji, berpuasa sunnah di bulan Sya'ban memiliki keistimewaan. Ya iki catatan. Hadi poso sunnah nduk bulan Sya'ban itu mempunyai nilai dan mengandung keistimewaan. Sekaligus untuk persiapan menghadapi puasa Ramadan. Selain itu di bulan Sya'ban lah semua amal perbuatan manusia dinaikkan kepada Allah. Mulai Kanjeng Nabi remen poso, tatkala dicatetne amal dilaporno nang Allah, beliaunya sedang dalam kondisi puasa. Lungokno. Allahumma shalli ala Muhammad. Dadakno kula kali semen tempat catetne amal dilaporno tempat gendaan. Utawa tempat tukaran mbek wong, ngrasani wong. Sebuah kerugian dan sebuah kebodohan yang sangat dalam. Gini apa ten? Tatkala ni amal kita dilapur, no, masya Allah. Tepak ya mulel. Nak ten gini? Terus Quran, tekani pengajian, nulung wong. Amin amin. Dua hadis tersebut mengandung pelajaran yang harus kita perhatikan adalah tidak boleh berpuasa sunnah di paruh kedua bulan Sya'ban kecuali bagi orang yang biasa melakukannya. Poso separuh ae. Insyaallah nek sebulan niku 15, nek sebulan niku 30 dina, poso 15. Masya Allah, untuk hari berikutnya gak usah poso kecuali bagi orang sing wis istiqomah po. Lha Yai Jaiz. Yai Jaiz iki wayahe nerusno anune poso Yai Sahlan. Yai Sahlan niku mboten poso iki riyo loro karo dina Tasrek. Insyaallah, pun paham nggih? Adapun yang tetap harus diperhatikan dalam hadis ini adalah tidak boleh berpuasa sunnah pada separuh bulan Sya'ban kecuali bagi orang yang biasa melakukannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngerti temenan aja men. Iku anak-anak kula diposo ya separuh.
Madun gak poso. Insyaallah Allahumma shalli ala Muhammad. Lamun gak poso blas gak apa-apa wong sunah kok. Ngene mboten? Tunggal traweh iku lho. Tenono wong sing kereng nek traweh gak sampe rakaatmu. Bid'ah kon. Kejegur neraka kon. Lho, sampean jawab. Ustaz kok jekerenge wong jare Gus Ali gak poso pol gak traweh blas iki lho gak apa-apa. Mosok kepara traweh kejegur? Wong gak traweh lho, gak apa-apa. Kula nek pegel ya gak traweh wong pegel. Ibadah aja kepaksa, wong pegel ya leren. Luwe-luwe traweh nduk Mekah ya Allah. Gak petuk kulo belas. Dadi kula iki nek umroh Ramadan, traweh gak traweh dhewe. Insyaallah. Ya mbek santri loro to siji. Standar wis alaq mutakasur. Insyaallah nek wal asli berarti oleh songo, nek 10 ni tabat ku nae. Melok jeneng Mekah wong kuno tetoke setengah jam bonjol. Kula tahu sendepe lo cagake keturun nih. Dikukara Arab. Wis bau yar wis wis kan wong bau yar wis nang kula cek turu e. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhire tak pikir-pikir wae batal apa maksa-maksa apa mana urusan sunnah ya. Wis dinikmati ya wis standar traweh Indonesia alhaqumut. Tapi sing kena-kena insyaallah masyaallah kena-kena. Tahu mlebu daerah Malang Bu Blitar ono traweh pirang menit ngono. Mlebu YouTube. Standar awis insyaallah kena-kena ya insyaallah standar pokoknya 30 menit sak sholat isaing engko sak sholat isaing mek 5 menit berapa ya apa insyaallah ya sedengan ya 30 menit masjid ini standar 30 menit ya disingkut di beratek no adalah tidak boleh berpuasa sunnah di paruh kedua bulan Saban kecuali bagi orang yang biasa melakukannya. Paham napa mboten? Poso separuh ae. Sing separuh gak usah po. Abot Gus, gak betal wae kula gak bengi. Gak apa-apa wong sunnah kok. Wong sampean iki kula dudurno temenan. Ngene mboten? Nggih. Sampean kepine oleh badhi napa mboten? Nggih. Apa pas-pasan? Akuin badhe wis sampeyan poso Saban. Iku mang tanggal loro selong dino juga poso mulai meneh mari kurung utrangan iki poso ya. Meneh poso. Mboten kuat yai kula 15 dino, rong dino sedina. Sedina gak kuat ya aja poso lah. Mboten gak kuat, ngene mboten? Ya mboten wis grite gak iso dongano. Lho kula mboten oleh nek sunah ya sunah mboten kula wajib-wajib nang ngene mboten. Sunah. Ana sampean kepengin sunah apabila dilakukan mendapat pahala, apabila tinggal ya apa-apa, ya oleh tidak apa-apa tok men. Paham mboten? Ojo kepengin didefinisino sunah adalah perbuatan bila dilakukan mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa aja di garis. Ya gak diamal belas. Ngertos napaten? Nggih. Muga-muga manfaat. Muga-muga barokah. Insyaallah. Didongani ya niki. Dungoe, donga bahasa Arab apa cara Jawa? Sedaya sing rawuh dan para pemirsa TV 9 di mana saja kula dongaaken menangi Ramadan. Amin. Kuat poso. Amin. Kuat traweh. Amin. Duwe sangu kanggo jagane poso. Amin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dhat wa sirri sa'iril asma'i wa sifat. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma la ilaha illallah wa antal mannan badi'us samawati wal ardi dal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Pengumuman khol dan harla bumi sholawat jatuh pada tanggal 30 Mei 2016 bersama Habib saya bin Abdul Qadir Asgab dari Solo. Panjenengan kula aturi sedaya rawuh, muga-muga sedaya dipun kersakaken Allah saged dugi mensukseskan acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.